Assalamualaikum, have a nice day today guys. Sekarang kita berada dekat KL Central, okay. Today kita ada aktiviti, kita nak bercuti ke Thailand, Hanyai. Sekarang kita tengah tunggu bas. Bas jaga sampai pukul 8:30 dan kita boleh menaiki bas pada 8:45 malam. So kita akan bertolak dalam pukul 9. InsyaAllah akan sampai dalam pukul 6 pagi. Okay, tunggu kita sampai kat sana. Bye. Mama Pakar Udin. Ah, tapi yang ni cakap bahasa Melayu boleh. Tapi dia dah lapang macam isu. Malu-malu sikit. Kalau tak cakap hari ni nanti hantar. Sekarang kita nak jatuh untuk cok. Wow, nice gila. Kita punya bilik cantik je. Wow, very very nice hotel dekat Thailand, Hat Yai. Pak luar cantik, hiasannya menarik. Mari sini tengok, dia punya keluasan. Siap ada hiasan bunga-bunga. Puati lah. Ada TV, aircon, tempat meja, peti ais kecil, almari kabinet. Wow, ni dapur, bilik air dia. Wow. Wah, shower sini. Berak semua. Kita punya almari. Tengok ni. Wah, besar. Wah, boleh nyawa almari. So, ada dua orang boleh pakai almari ni. Okay. Buka sekejap. Wow. TV dia. Kabinet dia. Wah. Not bad lah. Lagi besar, lagi luas. Tengok, kotak ais. Siap ada air. Wow. Tengok kita punya view. Wow. Very nice view guys. Wow, ada lembu guys. Guys, tengok ada lembu guys. Ada lembu kat luar guys. Wow. Very nice view. Ada apa? Lembu, ada lembu. Lembu tu. Lembu. Okay. Ini ada punya lobby. Rumah lobby. So. Nice. Memang nice. Kita level 3. Have a nice day today guys. Sekarang kita berada dekat bahagian yang pertama, di mana kita dibawa ke kedai Nora. Kedai barangan kulit. So apa yang barang yang kita dah beli? Barangan kulit lagi. Lagi segini ya guys. Segini saja. Thailand, I love Thailand. Berada dekat dalam 7-Eleven dekat Thailand. 7-Eleven dia lain sikit tau. Dia macam-macam barang. Dia nak kata 7-Eleven pun ya. Nak kata macam kedai, macam farmasi pun ya. Tapi kedai dia memang best lah. Lain dari lain. Barang dia pun lebih pelbagai. Daripada Malaysia, barang dia lain sikit. Contoh. Tengok. Barang gadget. Coklat. Fast food. Roti dia. Dia ada burger segera guys. Dia burger segera pun ada. Okay, tapi kalau korang tengok lah, kalau CP ni okay. Kalau ada CP ni okay. CP lah. Barang-barang halal lah. Burger, nampak? Seafood burger. So burger ni dalam packing. Nanti kau dah beli, dia panaskan. Masuk oven. Nampak? Interesting lah kedai dia. Kan? Macam-macam ada. Hmm.
Santan kotak pun ada. Macam ni lah, perfect. Macam kedai runcit. Ha, garam, beras, air kotak, air kopi, pampers. Betul, macam ni pun betul. Ubat-ubatan. Kaunter penuh orang Sebu, orang Malaysia Sebu. 7E Thailand. Tengok dia ambil apa? Tengok barang makanan, susu. Apa tu? Burger. Susu. Apa ni? Susu pisang. Tu vitamin, vitamin. Vitamin apa ni? Lemon. Tengok pelik-pelik semua dia beli. Semua benda pelik-pelik. Yang penting halal. Tengok suasana sebab ni. Sebenarnya dia nice lah. Banyak, besar. Banyak barang boleh masuk. Makanan kucing pun ada. Oh, terdesak-terdesak makanan kucing malam, tengah malam cik makanan kucing sini. Boleh-boleh. Kan? Kaunter dia. Orang tengah bayar. Tengok. Luar biasa kan. Sebab Malaysia mana ramai macam ni. Ramai gila masuk. Hey guys, kita keluar dulu. Ciao. Penuh, bukan dia buka untuk kita saja. Malam untuk orang Thailand. Selalu dia buka petang. Buka malam. Selalu kan. Banyak kawasan kedai dia besar semua. Ramai orang di sini. Sini suka makan buffet macam macam yang kita makan. Kita malam-malam banyak kan kedai di sini. Tapi yang kedai kita makan ni banyak pilihan. Banyak cili, banyak. Ini tu dah 2-3 orang dah check out tu sama 4-5 biji pah. Tu masa kena tunggu sekejap lah di lobby dia. Okey, dah kita makan dah, dah ada. Alhamdulillah lah kita makan dah. Apa yang sedap boleh kan makan. Selalu di sini tak tak nak buka. Wah dia. Nasi balut semulut. Oh, ber. Besok minum air deh. Kena ni boleh ni boleh. Nyam nyam. Dekat hadapan Pulau Duyung Thailand Songkla. Macam ni lah suasana dia. So kita berada dekat tepi pantai. Ada orang berniaga apa benda dadah ni. Ya Allah, 100 baht kecing. Tak boleh kecing. Okay guys, kita sekarang berada di Songkla Sungai Pulau Duyung. Semua makanan tepi-tepi ni guys. Okay, air kelapa, aiskrim kelapa, goreng pisang, pisang-pisang, bola ikan, hot dog, bola. Ha. Apa lagi, tengok-tengok belilah. Dah ambil video mana nak beli, aku nak tengok je. Ha. 70 baht. Oh, cantik. 70 baht. Oh, bagus lah. Oh, nice lah. 70 baht. Macam okey harga dia. Wah, kitchen 70 baht je. Dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5. Okey lah. Sana 100. 3 paket 500. Tiga paket. Kat kedai aiskrim kelapa. Okey, dapat minum air kelapa tak? Air kelapa nak? Dia tak nampak.
air kelapa boleh? Nampak cantik view, nice. Air kelapa can get lah. Air kelapa free lah. $50 Malaysia, Thailand 50 baht. Coconut water. Water. Eva. Kena. Ni motor bang. Ha? Motor. Oh, ambil sendiri. Okay, okay, okay. Guys, ombak dia kuat. Sana tu diorang bergambar dengan ikan duyung. Dia punya batu lah, batu ikan duyung tu lah, sempat di batu. So diorang ambil gambar. So kalau korang tengok kat sana, ada orang dengan kuda. Okay, sana banyak ramai orang dengan kuda. Sana ada gerai-gerai pakaian, souvenir, gerai-gerai aiskrim kelapa, air kelapa dan udang sotong semua ada kat sini. Wow, memang best. Tempat dia sangat berangin. Pantai dia sangat-sangat kuat ombak dia. Angin kuat, pantai pun kuat. Tak ada orang mandi sebab ombak terlalu kuat. Dan keadaan sekarang jam 12.15. Kita berada dekat sini. Sampai 12.30 kita kat sini nanti. Okay guys, sekian saja daripada saya. Daud Sini, have a nice day. God bless. Take care. Bye-bye guys. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa klik, ketik, tekan ataupun pijit butang subscribe guys. เข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรบอกฉันและฉันจะให้เธอก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแต่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันก็มีแต่รักจริงแล้วไม่มีวันมาทอดมาทิ้งใครต้อง